أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sambung perbincangan kita berkaitan fiqhul awlawiyat. Pada pagi ini kita masuk pada subtopik hubungan ilmu fiqh keutamaan dengan jenis-jenis fiqh yang lain. Termasuk hubungan fiqh keutamaan atau fiqhul awlawiyat dengan fiqh pertimbangan, fiqhul muwazanat. Fiqh keutamaan ini mempunyai hubungan yang kuat dan rapat dengan beberapa jenis fiqh yang lain seperti yang pernah disebutkan di dalam karya-karyanya terdahulu oleh Profesor Dr. Yusuf Qardawi. Fiqh ini berhubungan langsung dengan fiqh perbandingan seperti yang telah dijelaskan dalam bukunya Awlawiyat Al-Harakah Al-Islamiyah. Awlawiyat Al-Harakah Al-Islamiyah bermaksud keutamaan tugas-tugas gerakan Islam. Dan di dalam buku tersebut dijelaskan, telah menukilkan beberapa pandangan yang bernas dari beberapa orang tokoh termasuk juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dalam pembangunan pemikiran Islam, banyak tokoh-tokoh mujaddid yang telah dikemukakan di sini. Termasuk juga dalam bahagian akhir buku ini dijelaskan beberapa peranan pandangan-pandangan daripada tokoh-tokoh mujaddid dalam Islam termasuk Ibn Taymiyah, Hasan Al-Banna, Al-Maududi daripada Pakistan dan berbagai-bagai lagi insyaAllah. Perkara-perkara penting yang menjadi asas bagi fiqh keutamaan antara lain ialah pertama, melakukan perbandingan antara pelbagai masalah kemaslahatan. Pelbagai kemaslahatan atau masalah atau juga manafi' kemanfaatan ataupun perbandingan semua kebaikan yang diperintahkan antara satu dengan yang lainnya. Dibandingkan satu maslahah dengan satu maslahah, dia panggil al-masalah, atau satu manfaat kepada satu manfaat. Yang kedua, melakukan perbandingan antara pelbagai mafasid, kefasadan, kefasadatan atau kemungkaran, atau al-madar, kemudaratan, ataupun perbandingan semua kemudaratan yang dilarang antara satu dengan lain. Antara kemudaratan satu dengan lain, mana yang utama, mana yang terpaksa kena buat, mana yang kena tinggal. Pada asasnya semua tinggal kerana itu larangan, mudarat. Tetapi ada kalanya kita terpaksa memilih mudarat yang lebih ringan daripada mudarat yang berat. Contohnya. Yang ketiga, melakukan perbandingan antara pelbagai al-masalih, kemaslahatan dan mafasid, kefasadatan. Atau perbandingan antara semua kebaikan diperintahkan dan kemudaratan atau kejahatan yang dilarang. Apabila terjadi pertembungan antara keduanya. Terjadi pertembungan tadi macam mana? Kemudaratan, kemanfaatan. Okey, pertama kita lihat melakukan pertimbangan di antara pelbagai masalah atau kemaslahatan. Al-masalih atau kemaslahatan yang diiktiraf dan diakui oleh syariat Islam tidak semuanya berada di dalam satu taraf dan satu darjat. Namun ianya seperti yang dijelaskan oleh para ulama usul terdiri pada beberapa peringkat, iaitu ada tiga peringkat. Pertama dipanggil ad-daruriyat, perkara-perkara daruri, perkara-perkara asasi, ad-daruriyat. Yang kedua al-hajiat, perkara-perkara yang diperlukan. Bawah pada daruri, daruri mesti kena ada, al-hajiat ni keperluan yang ada. Dan yang ketiga at-tahsiniyat, perkara yang menjadi pelengkap, memperindahkan, memperelokkan. Ad-daruriyat adalah perkara yang mutlak diperlukan untuk kehidupan manusia. Asasi yang perlu ada pada manusia. Sehingga perkara ini kadang-kadang bertembung antara kedua, maka terpaksa dipilih salah satu. Dan Allah Ta'ala telah menyatukan awlawiyatnya. Contoh, pendidikan anak-anak dengan mengerjakan haji. Dua kewajipan yang bertembung. Kita tidak boleh buat kedua-dua kerana tidak
mampu, kemampuan kita terhad. Maka yang mana nak diambil? Anak nak sekolah atau pergi haji? Maka haji itu boleh ditangguhkan kerana dia ada kemampuan. Sedangkan nafkah tadi merupakan kewajipan utama, daruri, maka diutamakan nafkah. Tak pergi haji tak apa, tapi anak kena sekolah. Contohnya, makna kita dalam beragama tidak hanya ikut melulu, ikut perasaan. Kalau ikut perasaan orang semua pergi haji, kita pun pergi haji lah. Orang semua nama haji, kita tak nama haji, dah tua. Tapi kita tak tengok pada masa itu ada tidak keperluan lain yang perlu kita penuhi. Apalagi dengan satu maksiat dengan kebaikan. Nak mulakan satu maksiat dengan kebaikan. Dua tiga hari lepas ada orang tanya saya tentang nak pergi umrah. Orang yang pergi tiap tahun umrah, tahun hijrah, kena tambah 2,000 bayaran visa. Contohnya, tambah 2,000 bayaran visa. Tapi ada syarikat-syarikat mengajar kita supaya merusakkan pasport. Rendam pasport dengan Clorox, rusak, pergi buat pasport baru. Bayar 100 je. Selamat 2,000. Kan? Yang tanya saya ni pensyarah mesti. Saya kata kita nak pergi ibadah. Adakah patut kita mula dengan menipu? Merosakkan pasport tu menipu namanya. Kalaupun kita lepas selamat 2,000, kita hanya belanja 100, tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Allah tidak paksa kita pergi umrah. Dia tidak benarkan kita bermula ibadah dengan menipu. Bermula ibadah dengan menipu. Tipu tu haram. Kenapa nak pergi ke Mekah juga dah tak mampu? Tak usah pergilah. Kalau mampu bayarlah, tu peraturan negeri orang. Kita nak pergi masuk negara orang, kita kena ikut peraturan dia. Dia kata kena bayar, kita kena bayar. Kan? Jadi kalau sampai menipu-nipu tu jangan. Jadi kita kena ada stand, kita ada kena ada pendirian. Jangan ikut orang suruh. Orang suruh tu macam-macam motif. Motif orang berniaga dia nak pelanggan. Apa cara sekalipun. Wallahu'alam. Orang di dalam iddah dilarang keluar daripada rumah, dilarang apalagi musafir. Tapi bagi ejen-ejen umrah, tak apa pasal nak umrah, dia kata. Padahal sama aja keluarnya. Haram pergi. Umrah sah, tapi haram. Nak buat apa? Itu nak kena buat pertimbangan. Itu kan? Jangan mudah dipengaruhi oleh pandangan-pandangan orang. Ada yang hantar WhatsApp ke saya. Saya dah bayar ustaz, rugilah aku tak pergi. Sekarang rugi 6,000 dengan masuk neraka, nak mana? Adakah 6,000 tu nilai neraka? Biarlah rugi nak macam mana dah itu. Kereta kita hilang umpamanya. Hilang kereta, rugi kita. Adakah kita boleh curi kereta orang lain pula nak balas kerana kereta kita hilang? Tak boleh. Macam tu kena rida. Niat kita nak pergi, dah bayar duit, dah dapat pahala. Tak dapat pergi, tak apa. Cuma emosional kena kawal. Kan? IQ, SQ, ASQ kena seimbang. Kan? IQ kena tinggi, emosi juga kena kawal. Ilmu tinggi, emosi tak kawal, kena tipu diorang. Kan? Mengaji tinggi, orang pun offer, pergi umrah harga RM4,000. Oh, dia pun pergi. Tengok-tengok sangkut. Pasal apa? Kena fikir. Tahan emosi kita, renung sekejap. Menasabah, tidak menasabah. Harga tadi. Tambang kapal terbang berapa? Sewa hotel berapa? Ni kan, makan berapa? Transport kita berapa? Berapa persen sepatutnya dia ambil untung? Tak ada syarikat yang tidak nak ambil untung. Jadi kita jangan mudah tertipu. Emosi kita di bakar oleh orang. Saya pernah didatangi oleh seorang nak jual pakej umrah kot. Oh ni murah ustaz, ni. Saya kata kenapa terlalu murah sangat? Ada Arab nak sedekah, dia kata. Jadi bodohnya Arab ni, negeri dia ramai orang fakir miskin nak sedekah kita pergi umrah. Sedangkan umrah tu tidak wajib. Yang
dah pergi berkali-kali. Ya kan? Nak sedekah pada tidak wajib, yang wajib masih ada. Nah, itu aulawiyatnya tidak ada. Jadi kata dik, saya tak percaya yang awak cakap. Manusia di mana-mana pun, pertama, kalau dia berkemampuan, dia nak tolong keluarga dia. Allah Ta'ala pun suruh, wa atizal qurba haqqa. Nabi pun laksana. Ketika Abu Talha Al-Ansari mewakafkan atau menginfakkan kebunnya yang begitu bernilai, setelah Allah Ta'ala turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan capai kebajikan selamanya sehingga engkau berinfak sebahagian harta yang kamu sayang. Baru ada nilai. Maka dia pun infak kepada Nabi. Nabi bagi balik kepada saudara mara Abu Talha yang miskin. Cara Nabi kan. Mana ada pertimbangan tadi. Ad-daruriyat adalah perkara yang mutlak diperlukan untuk kehidupan manusia. Makan, minum, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, kalau sekarang. Okay. Itu daruriyat. Al-hajiat adalah perkara yang apabila ianya tidak ada, maka kehidupan manusia akan menjadi sangat susah. Tidak susah, tidak mati, tapi sangat susah. Itu al-hajiat. Sedangkan at-tahsiniyat adalah merupakan perkara pelengkap yang menjadi hiasan tambahan di dalam kehidupan. Aksesoris lah. Orang beli kereta, ya kan? Aksesoris tu. Okay. Ad-daruriyat, kena ada enjin, tak ada enjin, tak berjalan. Al-hajiat, kena ada brek, tak brek, berlanggar. At-tahsiniyat, spoiler. Spot rim. Itu tahsiniyat. Jangan sampai buat tahsiniyat, korbankan al-hajiat yang diperlukan. Okey, alhamdulillah. Hiasan tambahan di dalam kehidupan dan keberadaannya, maka kehidupan manusia akan menjadi lebih sempurna. Itu tahsiniyat. Dengan demikian, fiqh pertimbangan dan seterusnya fiqh keutamaan menuntut kepada kita untuk pertama mendahulukan perkara-perkara yang termasuk di dalam kategori daruri atau ad-daruriyat. Itu diutamakan. Ke atas perkara-perkara yang termasuk di dalam hajiat, keperluan. Okay. Keperluan. Contoh yang paling mudah sekarang inilah, kawan-kawan kita di dalam jemaah tabligh keluar pergi berdakwah, itu keperluan. Nasib baik dia buat, agakkah kita tak jadi, kita tak buat. Ya kan? Tapi sebelum pergi, pastikan dulu daruriyatnya sempurna. Ya kan? Nafkah untuk ahli keluarga cukup. Persekolahan anak-anak tidak terhalang. Okey. Perkara-perkara yang termasuk dalam daruriyat ke atas perkara-perkara yang termasuk dalam hajiat. Keperluan. Juga ke atas perkara yang termasuk dalam tahsiniyat, apalagi yang pelengkap. Kita juga dituntut untuk mengutamakan perkara-perkara al-hajiat ke atas perkara tahsiniyat. Ataupun yang bersifat sebagai pelengkap dan penyempurna sahaja. Ada benda pelengkap, ada benda sahaja. Contoh yang paling mudah mungkin, keperluan, pelengkap. Okey. Dalam sebuah kereta, mungkin keperluan dia, breknya, lampunya dan sebagainya. Tapi tahsiniyatnya yang memperindahkan, taruh exhaust besar. Jangan sampai taruh exhaust besar, lampu brek tak nyala. Duit ada, beli exhaust besar dulu. Sebab tekan minyak, brum, brum, bunyi. Kan, orang pun pandang, atraktif. Tapi lampu brek tak nyala. Itu satu hal. Kita juga dituntut untuk mengutamakan perkara hal hajiat ke atas perkara tahsiniyat ataupun yang bersifat sebagai pelengkap dan penyempurna sahaja. Perkara-perkara ad-daruriyat
terbahagi kepada 5 bahagian atau peringkat. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama usul, antara ialah pertama, memelihara agama. Itu daruriyat. Memelihara agama, menjaga agama. Okay. Yang kedua, memelihara jiwa. Kan jiwa kita supaya tidak kacau. Memelihara, menjaga. Ketiga, memelihara keturunan. Membela ahli keluarga. Menjaga ahli keluarga itu keturunan. Zuriat. Keempat, akal. Memelihara akal. Supaya akal kita sentiasa berfikir positif. Kena mikirkan positif. Diberi ilmu-ilmu kepada akal. Kekuatan akal ialah ilmu. Allah Ta'ala jadikan manusia bertindak atas pengaruh yang ada daripada persekitaran. Semua perkara ditangkap oleh panca indera memberi pengaruh ke dalam jiwa manusia. Cuma Allah Ta'ala beri 2 alat penapis yang hebat, iaitu akal dan hati. Cuma bahan atau alat tadi mesti dikokohkan. Akal perlu kepada ilmu. Akal yang tidak berilmu tidak ada kemampuan untuk membuat tapisan-tapisan daripada perkara yang datang daripada luar. Kemudian akal dah tapis dengan ilmu, confirmation pula dengan hati. Hati dikukuhkan dengan ibadah, zikir, tahmid, tamjid. Itu kekuatan hati. Jadi 2 kekuatan ini yang mengawal manusia, yang dapat menjadikan manusia itu bertindak cara bijak dan baik. Pengaruh datang semua daripada luar. Tiap musim ada saja benda baru. Dalam bentuk baru, perkara lama yang diberi nafas baru pun ada. Cerita cepat kaya ni daripada dulu. Sebab manusia hampir semua nak kaya. Dah kaya pun nak kaya lagi. Maka datanglah cepat kaya. Itu dari segi ekonomi. Dari segi agama, shortcut. Awak amal ini begini, amal ini begini. Padahal Nabi tak buat pun, tak ada nas pun. Itu shortcut. 2-3 hari lepas, ada seorang hamba Allah mesej kat saya. Saya ni jenis tak tanya siapa. Tak apa lah. Memang saya tak suka tahu siapa ni. Yang tahu apa dia nak tahu je. Kalau kita tahu, kita beritahu. Kita tak tahu, jawab saya tak tahu. Ya kan? Ada orang post kat saya masalah. Rumit keluarga gini-gini. Saya kata pergi jumpa kaunselor. Di pejabat agama tu ada kaunselor keluarga. Jumpa dah dia. Ya kan? Sebab nak memutuskan perkara tersebut, mesti ada latar belakang kaunseling. Kena buat penyelidikan. Baru boleh buat. Kalau tidak, suggestion kita atau nasihat kita mungkin tak terpakai. Malah bawa mudarat. Contohnya. Jadi, sama jugalah kita. Jadi, post kat saya. Tanya kat saya. Makna mudah je zikir tu kita buat hari-hari. Ya kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Malah termasuk dalam doa-doa yang perlu kita baca sebelum beri salam. Dalam kitab As-Salah al-Madhahibil Arba'ah ada satu subtopik kecil. Bacaan-bacaan sebelum salam selepas tahiyat akhir. Yang ni banyak orang tak buat sekarang. Tu imam pun banyak malas. Innaka hamidun majid, assalamualaikum warahmatullahi. Pada itu tempat doa yang mustajab. Kan dalam senarai, dalam hadis, banyak doa-doa yang Nabi baca. Pilih salah satulah. Ya kan? Yang panjang ada, yang pendek ada pun semua kan. Tapi saya tengok pengalaman saya pergi sembahyang berata-rata, hampir semua tu imam tak baca dia doa tu. Innaka hamidun majid, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi nak kata apa dah dia tu imam. Kita makmum, wajib kena ikut tu imam. Tu imam beri salam, kita beri salam lah. Ya kan? Wallahu'alam. Jadi dia tanya, apa makna tadi? Saya tak sempat nak jawab, hari tu sibuk. Pada benda tu search dalam Google pun boleh dapat. Itu dia telefon. Saya pun berilah jawapan. Kata, kenapa tanya ni, baru tanya ni. Ni nak amal ni, ada orang beritahu kalau amal ni hilang penyakit lenguh. Kalau begitulah lebih kuat.
Saya kata, Tuhan, zikir-zikir kita ini untuk takarrub pada Allah. Yang sakit belakang itu pergi jumpa doktor. Makan ubat. Ya kan? Jangan memperalatkan zikir untuk kesihatan. Tak ada. Baca Quran, berzikir, takarrub ilallah. Nak dekatkan diri pada Allah supaya Allah Ta'ala sayang. Cara sayang Allah macam-macam. Ada Allah Ta'ala sayang, dia beri penyakit. Sebab apa? Sebab nak gugurkan dosa. Tahu tak? Kita muda-muda dulu banyak sangat dosa. Tua sakitlah. Bajarlah tu. Dahlah badan tua, sakit pula nak macam mana. Berobat setakat mana mampu. Tahu tak? Orang tua nak hilang penyakit, tak hilang dah. Bertambah ada. Saya dulu-dulu, 20 tahun dulu dah kena diabetik, mild diabetik. Jaga saya makan ubat lah apa, kontrol makan apa semua-semua. Tahan sampai sekarang. Masih ada, tak hilang. Lately ni tambah pula, darah tekanan tinggi pula. Ya kan? Sebab apa? Sebab faktor tua. Kawal makan, kontrol makan. Dia tak hilang balik muda semula dah. Dia tidak merebak, tidak berkembang cepat saja. Setakat ini. Jantung masih okey. Masih okey lagi. Ya kan? Mudah-mudahan okey. Dah. Kalau tiga-tiga tu dah ada, bermakna sudah boleh dah tu nak tempah. Nak tempah kain kapan umpamanya. Okey. Jadi ada peringkat-peringkatnya tu. Yang kelima, harta benda. Jadi ada lima. Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan atau zuriat, memelihara akal dan memelihara harta benda. Kelima-lima ini tidak boleh diganggu hak orang. Dia mempunyai kekuatan. Okey, kewajipan atas kita sendiri nak jagalah. Sebahagian ulama yang lain menambah peringkat yang keenam adalah memelihara nama baik, maruah. Perlu dijaga maruah. Memelihara kemurnian agama adalah merupakan perkara darurat yang paling utama dan penting. Ianya mesti didahulukan ke atas perkara-perkara darurat yang lain, hatta jiwa sekalipun. Sebab itu Allah Ta'ala suruh berjihad, suruh berjuang. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah Ta'ala beli daripada orang beriman ini diri mereka dan harta mereka dengan apa? Dengan syurga. Sebab nak suruh jaga agama. Kan? Makna orang yang tidak atau mencemuhkan agama patut kita cemuh mereka. Atau melahirkan rasa ketidaksenangan kita dalam bentuk yang aman. Dalam bentuk yang wajar, yang tidak boleh menimbulkan fitnah. Begitu juga memelihara keselamatan jiwa mesti diutamakan dan didahulukan ke atas perkara-perkara darurat selebihnya. Keselamatan nyawa mesti dijaga, mesti diutamakan daripada selainnya itu. Kemudian di dalam melakukan pertimbangan dan perbandingan di antara pelbagai masalah atau keselamatan atau kemaslahatan, maka ketentuan berikut ini mesti diikuti susunannya. Pertama, mengutamakan kemaslahatan yang telah diyakinkan terjadi ke atas kemaslahatan yang belum dapat diyakinkan berlaku. Yang confirm, itu kena jaga. Kemaslahatan itu daripada yang belum tahu apa-apa. Apa-apa pun kita buat yang confirmationnya itu mungkin kecenderungannya itu percentage-nya tinggi. Macam orang nak buat projek lah. Projek ni layak tak layak, sesuai tak sesuai. Kan ada ukuran dia. Diutamakan atau tidak. Itu dah. Dalam masa anak kita nak sekolah contohnya, duit tak ada pasal nak masuk universiti, tiba kita pergi baiki dapur rumah. Kan pelik nama tu. Berlaku pada seorang hamba Allah pelik ni. Dia nak pergi haji. Isteri dia pun beritahu dia, bang, kita kena pergi haji lah bang, ada duit sikit, apa semua. Pergi daftar lah bang. Ha, dulu kan mudah daftar, dapat pergi. Asal ada duit. Pergi daftar. Dan isteri suruh, pergi tunjuk ni ha, aku dah daftar.
Okay. Tunggulah isteri dia. Tunggu, tunggu, tunggu. Tak datang panggilan. Suruh anak pergi tengok kat tabung haji. Kenapa ni? Pergi tengok suami dah cancel balik. Daftar tunjuk kat isteri. Lepas tu dia cancel balik. Ambil duit baiki rumah dapur. Dapur tu dah besar dah. Mereka nak besarkan lagi. Padahal rumah kat kampung ni dapur dia besar. Dapur tu kadang-kadang lebih besar daripada ruang tamu. Rumah kat apa ni? Dekat kampung pasal suka berhimpun kat dapur, mudah nak makan. Ya kan? Orang perempuan pun kalau kat kampung dapur sempit dia kata belaga punggung. Sempit. Berlaku isteri dengar tu. Ni saudara mara saya. Saya di Madinah pada masa tu, dengar cerita anak dia WhatsAppkan saya, apa ni, masa tu SMS, tak ada WhatsApp lagi. Kat saya, mak dia datang. Sepupu dia saya. Saya pun pergi jumpa. Tengok seorang, mana abang? Abangmu, lalu dia cerita. Duit dia baik ke rumah. Tak pergi, sampai sekarang tak pergi. Waktu dia pencen, dulu saya belajar lagi waktu dia pencen dulu. Lama dia pencen. Dia kerja, Melayu Tobacco Company dulu dia kerja. Balik. Dia buat balik duit ratus ribu pada masa tu. Berapa ratus ribu saya tak perasan. Buka stesen minyak. Berniaga. Sampai sekarang berniaganya bagus. Tapi, jumpa bang bila nak pergi Mekah. Abang ni buasi. Kena tunggu buasi sembuh dulu baru boleh pergi. Tak pergilah tu jawabnya. Kecuali dengan kuasa Allah. Kan serta-merta dia tukar. Tak boleh ke? Yang kedua, mengutamakan kemaslahatan yang besar ke atas kesempatan yang lebih kecil. Yang meliputi orang ramai atau meliputi sejumlah kecil manusia. Yang ketiga, mengutamakan kemaslahatan jamaah orang ramai ke atas kemaslahatan seorang individu. Kemaslahatan jamaah daripada kemaslahatan individu. Yang keempat, mengutamakan kemaslahatan golongan yang lebih banyak ke atas kemaslahatan golongan yang lebih sedikit. Okay. Puak-puak yang ramai dengan puak-puak yang sedikit. Yang kelima, mengutamakan kemaslahatan yang kekal dan abadi ke atas kesempatan yang bersifat sementara dan terhad. Yang keenam, mengutamakan kemaslahatan yang asasi dan mendasar, yang lebih dasar ke atas kesempatan sampingan dan pinggiran. Yang ketujuh, mengutamakan kesempatan masa depan yang kuat ke atas kemaslahatan sekarang yang lemah. Okey. Pada perjanjian Hudaibiyah, kita lihat. Kita dapati saksikan, kita dapat saksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengambil berat dan mengutamakan kesempatan asasi dan inti serta penting untuk masa hadapan ke atas kesempatan sementara yang nampak pada pandangan kebanyakan sahabat pada ketika itu. Mereka nak pergi umrah. Sampai di Hudaibiyah, sudah niat ihram. Tiba-tiba berlaku perjanjian, berlaku perundingan. Sayyidina Uthman pergi, dia hantar wakil dan sebagainya. Akhir sekali, ending, Nabi setuju pada tahun itu umat Islam tidak masuk ke Mekah. Sahabat semua pelik. Dan yang ihram ni kenapa tak jadi? Sehingga timbullah dam ihsar. Nak halalkan balik ihram tadi. Nabi perintahkan para sahabat sembelih kambing dan bercukur kepala. Itu dipanggil dam ihsar. Terkurung ter... Sahabat tak buat. Bingung. Nabi pun frustrasi jugalah. Masuk ke dalam kemah, muka semacam. Isteri dia yang cerdik. Ummu Salamah ni orang tua yang cerdik. Ya Rasulullah, kenapa? Nampak murung semacam. Aku beritahu sahabat. Supaya mereka sembelih kambing. Kan dia bercukur. Mereka tak buat. Ya Rasulullah, Rasulullah buat dulu mereka ikut. Kata isteri dia, abang buat dulu, lepas tu mereka ikutlah insya-Allah. Kan cerdik namanya tu. Rasulullah keluar sembelih kambing, lepas sembelih Rasulullah cukur, sahabat pun semua buat. Itu contoh kepimpinan melalui teladan yang pertama.
ini kan dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sanggup berkorban tak masuk ke Mekah pada tahun itu kerana mengingatkan masa depan. Sehingga selepas itu baru ada Fathu Makkah. Masuk ke Mekah. Maka Rasulullah dan para sahabat tidak semua faham. Baginda sallallahu alaihi wasallam menerima beberapa syarat pihak kafir ketika itu yang pada sepintas kilas nampak merugikan dan merendahkan pihak kaum muslimin. Sekali pandang. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima untuk memadamkan bacaan bismillah daripada naskah perjanjian diganti dengan kalimah bismikallahumma. Buang perkataan bismillah dalam perjanjian Hudabiyah itu, tulis bismikallahumma. Dan nama Muhammad Rasulullah diganti dengan Muhammad ibnu Abdullah. Orang kafir kan tak nak nama Muhammad Rasulullah. Muhammad ibnu Allah apalah sebab ayah dia Muhammad Abdullah. Nabi sanggup. Pasal ada benda yang nak dicapai yang lebih utama lagi. Mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima syarat-syarat tersebut? Dengan termeterainya perjanjian Hudabiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dapat dengan bebas bergerak dan masuk ke dalam daerah-daerah musuh untuk menyebarkan risalah Islam. Sama ada di kalangan rakyat awam ataupun keluarga para raja dan pembesar negeri. Keluarga sendiri. Mendengar termeteranya perjanjian Hudabiyah tadi, pada tahun berikut, umat Islam bebas masuk ke Mekah. Syaratnya perjanjian lagi. Ya kan? Dokumen perjanjian itu sendiri tak boleh tulis bismillah. Kena tulis bismikallah. Tak boleh tulis Muhammad Rasulullah. Kena tulis Muhammad Ibn Abdullah. Tak apa. Pasal ada tujuan utama yang lebih besar. Ya kan? Okay. Sebab itu tidak heranlah apabila Al-Quran Karim menyifatkan perjanjian tersebut sebagai awal terjadinya Fathul Mubin. Kebenaran yang gemilang. Inna fatahna laka fatham mubina. Sebagai satu perjanjian yang membuka jalan untuk mencapai kemenangan yang lebih hebat, lebih besar. Kemenangan yang gemilang bagi Islam dan kaum muslimin. Contoh-contoh yang hampir serupa dengan ini masih boleh kita dapati lagi dalam sejarah kehidupan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, pertimbangan al-mafasid. Kemafasadatan atau al-madar, kemudaratan antara satu dengan lain. Nak timbang. Kemafasadatan atau kerusakan, al-mafasid dan kemudaratan tidak semuanya berada dalam peringkat darjat yang sama. Tetapi ianya berbeza-beza dan berperingkat-peringkat. Kefasadan yang menghalangi perkara ad-daruriyat tidak sederajat dengan kefasadan yang menghalangi perkara al-hajiyat. Ini keperluan. Dan juga tidak sederajat dengan menghalangi perkara at-tahsiniyat, pelengkap-pelengkap yang sempurna. Kemafsadatan atau kerusakan al-mafasad yang menimpa harta benda lebih rendah darjahnya daripada yang menimpa jiwa. Satu perkara ni merugikan harta benda kan lebih rendah tarafnya daripada yang merugikan atau merosakkan jiwa, mematikan. Hancur tak apa, asal selamat. Macam kita accident kereta, bam, kereta kemek. Tapi orang selamat. Alhamdulillah, kita boleh sebut. Alhamdulillah, muju selamat orang. Ya kan? Muju. Cuma muju ni ada kena tempat, ada tak kena tempat. Zaman dulu cerita di Kelantan, orang panjat kelapa. Panjat kelapa nak ambil nira kelapa. Orang dulu buat nira kelapa ni untuk minum atau untuk buat cukur. Seorang hamba Allah jatuh daripada pokok kelapa tinggi debung, mati. Orang pun pergi tengok. Inna lillah, mati. Datang pula, Allah mati. Nasib baik tak kena parang. Masih nasib baik lagi pasal tak kena parang. Tapi mati dah. Kan? Kalau kira kena parang tak kena parang pun mati yang pentingnya kan.
Dan kerusakan yang menimpa jiwa lebih rendah darjatnya daripada kerusakan yang menimpa akidah. Yang menimpa agama. Okay. Lebih rendah berbanding yang menimpa akidah. Yang menghancurkan akidah. Sebab itu kita pun nak kena ada. Satu benda yang boleh merusakkan akidah lebih rendah daripada satu perkara yang merusakkan diri kita sendiri. Sebab itu akidah kena jaga. Serangan akidah berbagai-bagai halus. Tuan-tuan, dalam media masa moden ni, orang cuba merusakkan akidah. Kalau dulu surat berantai, kalau sekarang viral, ya berantai. Sampaikan kepada 20 orang, engkau dapat ini. Kalau tak buat, dapat ini. Dapat kecelakaan. Itu masih merusakkan akidah. Saya banyak kali jumpa ada grup. Macam berantai je, saya kata. Allahu'alam. Sebab tapisannya lemah. Ya kan? Menapisnya itu lemah. Nak sebar korang ni betul ke tidak? Macam dulu. Ada kebakaran berlaku, ada orang sebar. Bantulah ni. Ini nombor akaun. Rupa akaun dia. Ya kan? Pun banyak. Dulu. Jadi kita kena, sebelum kita bantu tu kena ambil kira dulu, semak dulu, cek dulu betul ke tidak dan sebagainya. Ya kan? Terkena kita kan. Okey. Kesimpulannya bahawa mafasid kerusakan dan al-madar kemudaratan itu berbeza-beza dan berperingkat-peringkat, tidak berada pada darajah yang sama. Oleh kerana itu, para ulama usul fiqh telah membahagi atau mengambil beberapa kaedah hukum umum secara umum. Antaranya untuk menilai tadi ada disebut kaedahnya la darara wa la dirar dalam usul fiqh. Maksudnya, dilarang menyebabkan timbulnya kemudaratan, kerusakan, kerugian. Dan dilarang membalas balik kemudaratan, kerugian kepada orang lain. Kerusakan dibalas dengan kerusakan. Seboleh-boleh dihindari. Okey, ada pertimbang-pertimbang tersendiri. Ad-dararu yuzalu biqadril imkan. Contoh kaedah usul fiqh. Kemudaratan atau kerosakan, kerugian mesti dihalangi daripada terjadi sekadar kemampuan. Halang sekadar kemampuan. Kalau nak halang tu lebih rusak besar lagi, tak payah halang. Contoh. Ad-dararu la yuzalu bidararin mithlihi aw akbar minhu. Maksudnya kemudaratan itu tidak boleh dihalangi dengan melakukan kemudaratan, kerusakan yang seumpamanya. Nak halang kerusakan, kena buat kerusakan sama, tak boleh, atau yang lebih besar daripadanya. Nak halang sedikit kerusakan, buat kerusakan lebih, tak boleh. Itu kaedah-kaedahnya. Yurtakabu akhafu dararaini wa ahwanu syarraini aw kama qala. Apabila ada dua kemudaratan, maka dibolehkan melakukan kemudaratan atau kerusakan yang lebih kecil dan lebih kurang akibatnya, lebih rendah akibatnya. Makna terpaksa pilih yang risikonya rendah. Yutahammalu dararul adna lidaf'i daril a'la. Untuk menghalangi kemudaratan yang lebih besar, maka dibolehkan melakukan kemudaratan yang lebih kecil. Contoh-contoh tu. Yutahammalu dararul khas lidaf'i daril am. Untuk menghalangi, menyekat kemudaratan yang menimpa orang ramai, maka boleh dilakukan kemudaratan yang akan menimpa seseorang. Orang yang kumpulan yang kecil, peribadi yang kecil. Begitulah seterusnya. Sampailah masa pula, masuk dalam bab pertimbangan antara al-masalih, kemaslahatan, dan al-mafasid, kerusakan, apabila terjadi pertembungan antara keduanya. Ada masalah, ada mafasid. Macam mana kita nak timbangkan keduanya tadi? Bila nak timbang tu? Bulan depan, insyaAllah. Hari ini cukup sampai sini. Okay, insyaAllah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Taqabbalallahu minkum. Innahu minkum taqabbalallahu minkum.